Kabar anak hilang di Subang bernama Darel diviralkan karena diculik makhluk halus. Beredarnya konten medsos TikTok yang membuat kabar tak jelas tersebut membuat geram pihak keluarga. Harudin selaku orang tua Darel, anak hilang di Subang, meminta netizen untuk tidak memberikan kabar simpang siur terkait dengan hilangnya sang anak. Menurut Harudin, saat ini di TikTok beredar kabar jika Darel hilang dikaitkan dengan hal mistis. Berikanlah informasi yang jelas dan jangan menyebar isu yang gak jelas tentang hilangnya anak saya, imbuhnya, dengan banyaknya berita hoax di TikTok terkait anak saya yang hilang. Keluarga merasa dirugikan dan dimanfaatkan oleh para netizen untuk mencari keuntungan pribadi dari media sosial. Seperti diketahui, selama seminggu ini, media sosial khususnya TikTok banyak menyajikan kabar tak jelas dan mengaitkan kasus anak hilang di Subang dengan isu mistis. Peristiwa bermula saat Darel mudik ke Subang, datang ke rumah yang lama tak ditempati. Tetiba saja, Darel yang sedang bermain di halaman rumah hilang tanpa sebab yang jelas. Sambil dipanggil namanya, Wok, Darel, Wok. Darel. Darel. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!